Hasil pekan kedua Piala AFF U23 hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 beserta daftar klasemen dan top skor sementara. Hasil pekan kedua untuk grup B, Indonesia menang tipis 1-0 atas Timor Leste. Dan hasil pertandingan sebelumnya dari grup C, Timnas Vietnam menang telak 4-1 atas Timnas Laos U23. Hasil pekan kedua penyisian grup A, Kamboja bermain imbang 1-1 melawan Myanmar U23. Sedangkan hasil di pertandingan lainnya dari grup A, tuan rumah Thailand menang 3-0 atas timnas Brunei Darussalam U23. Dan berikut klasemen sementara untuk grup A. Timnas Thailand U23 memimpin dengan koleksi 6 poin disusul Kamboja U23 dengan 4 poin. Peringkat 3 ada Myanmar dengan 1 poin, peringkat 4 Brunei Darussalam dengan poin 0. Dan berikut klasemen sementara untuk grup B, Timnas Malaysia U23 memimpin dengan koleksi 3 poin, disusul Indonesia U23 di peringkat kedua dengan 3 poin, Timor Leste U23 di peringkat ketiga dengan poin 0. Dan klasemen sementara dari grup C, Timnas Vietnam U23 memimpin dengan koleksi 3 poin disusul Filipina dengan 1 poin. Timnas Laos U23 di peringkat ketiga dengan poin 1. Berikut daftar top skor sementara Piala AFF U23. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Ujo 78 channel. Dan nyalakan tombol notifikasinya.